Yang diputer-puter. Yang lainnya. Petugas gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian Resor Jember dan polisi hutan KPH Jember berhasil mengamankan 9 mesin gelondong pengolahan emas dan 2 alat mesin genset dan beberapa bahan kimia. Semua barang bukti pengolahan emas tersebut ditemukan oleh petugas di Dusun Kerajaan Desa Kabrang, Kecamatan Ambulu, di tempat pengolahan emas ilegal milik Munif Iksan. Dari hasil pemeriksaan, tempat pengolahan emas ini sudah melakukan pengolahan emas sejak tahun 2008 lalu. Guna kepentingan pemeriksaan, petugas langsung menutup lokasi tersebut. Jadi ini tadi kita tidak sengaja kita melaksanakan operasi legal logging. Ada bunyi suara mesin. Jadi terus kita cek, ternyata ditemukan gelondong untuk limbah emas. Sehingga kami minta keterangan daripada pemilik. Pak Saudara Munif mengakui bahwa dia punya usaha ini kurang lebih tahun 2008. Sementara itu Munif Iksan, pemilik tempat pengolahan emas, ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek setempat terkait surat izin pengolahan emas miliknya yang dikeluarkan oleh Disperindag Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan.